masih baru di channel ini, jangan lupa tekan subscribe dan butang lonceng. Assalamualaikum, selamat datang ke channel YouTube Mr. Kepoci. Kepada yang dah subscribe, terima kasih sangat-sangat. Kepada yang belum subscribe lagi, jangan lupa tekan butang subscribe dengan tombol lonceng tu untuk notification. Tidak perlu dinafikan lagi, nama artis versatile Iffah Razia memang panas sejak akhir-akhir ini. Namun di sebalik kecaman netizen, dia akan muncul dalam program terbaru TV3 iaitu Terpaling Juara. Ibarat sirih pulang ke gagang, penyanyi dandut berusia 47 tahun itu mengakui bersedia mental dan fizikal sebelum menerima tawaran sebagai pengacara untuk program realiti tersebut. Saya kalis kecaman. Kalau tidak, tiadalah saja di sini dalam dunia hiburan selama 27 tahun. Kecaman tidak akan mendatangkan kudis kepada saya. Sebenarnya kecaman itu bagus untuk diri saya agar terus berpijak di bumi yang nyata. Kita kena ambil tahu dan dengar kecaman orang ramai. Semuanya untuk kita memperbaiki diri. Melalui kecaman, barulah kita tahu kelemahan diri. Jadi kita boleh betulkan diri kita. Saya ambil kira kecaman ataupun teguran yang diberi, katanya. Menjelaskan berhubung kontroversi bergelek baru-baru ini, Iffah yang mesra disapa Miss Diva berkata, majlis berkenaan terbahagi kepada acara akikah dan juga sambutan ulang tahun perkahwinan. Saya penyanyi dandut, jadi apa yang saya kena buat adalah menyanyi, menghiburkan dan bergelek. Selama ini, bergelek inilah yang beri saya makan. Acara akikah berlangsung pada awal majlis, iaitu ketika waktu maghrib hingga insyak. Selesai majlis akikah, barulah acara ulang tahun perkahwinan pula. Saya bergelek selepas persembahan Liza Hanim. Kami buat persembahan sempena ulang tahun perkahwinan pihak yang menjemput saya, ujarnya lagi. Terdahulu, Iffah atau nama sebenarnya Sarifah Raziah Mustafa mendapat kecaman hebat selepas tular videonya bergelek yang dianggap tidak sopan dan mencemarkan kemuliaan majlis agama. Terima kasih korang sudi tengok video aku. Kita jumpa lagi untuk next video pula. Bye. Suka dengan video saya? Jangan lupa tekan like, subscribe dan butang loceng untuk pelbagai lagi video menarik selepas ini.